Untuk merubahnya, kita cabut, bro ya. Kita cabut semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Electronic Channel. Oke bro, kali ini saya mau merubah driver amplifier Namek Mono 700 Watt ya, dengan karakter aslinya flat ya. Mau saya rubah karakter menjadi mid high ya bro. Simak terus videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya agar Anda semuanya tidak ketinggalan dengan video yang terbaru. Oke bro, langsung kita eksekusi drivernya. Kita copot bro ya, dicopot-copot. Oke bro, sudah bro ya, sudah selesai. Sekarang kita tinggal testing bro. Coba dulu bro ya. Untuk aksesoris memakai HP bro, cuma memakai HP, tidak ada aksesoris lainnya ya, seperti biasanya. Yuk kita coba bro, seperti apa hasilnya. Oke bro, ini suara sebelum dimodifikasi ya, suaranya seperti ini bro. Oke bro, untuk hasilnya silahkan dinilai sendiri ya, seperti apa hasilnya. Oke bro, saya simpulkan untuk merubah karakter power amplifier Namek ya, atau driver Namek Mono 700 Watt. Untuk merubahnya, kita cabut bro ya. Kita cabut semua elko bro ya, semua elko yang ada di driver ini kita cabut semuanya. Untuk elko tegangan dua kali ini ya, elko dua biji bro ya, dua biji ini tegangan, elko tegangan kita ganti 22 mikro 50 volt. Untuk elko feedback ini bro, yang aslinya 47 mikro kita ganti dengan 22 mikro 50 volt. Dan untuk input, elko input ini bro ya, elko input diganti dengan keramik bro ya, atau milar ukuran 10N
103 atau 15N bisa tinggal memodifikasi inputnya saja, bro ya. Jadi semua elko dicabut, semua elko diganti input pakai milar atau keramik ukuran 10N atau 103. Oke bro, sampai di sini untuk modifikasi namek 700 watt dengan karakter menjadi mid high. Oke bro, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Kalau bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya bro ya, agar Anda semua tidak ketinggalan dengan video yang terbaru. Oke bro, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.